Sebanyak 22 rumah di Taman Datuk Shahardin Labu, Seremban rosak akibat dibadai ribut malam tadi. Ketua Polis Daerah nilai Superintendent Muhammad Nur Marzuki besar dalam satu kenyataan berkata, kejadian pukul 7.30 minit malam itu mengakibatkan banyak bumbung kediaman diterbangkan angin. Akibat kejadian itu, seramai 98 penghuni dipindahkan ke Balai Raya Taman Datuk Shahardin Labu Hilir. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan berlaku. Seramai 10 anggota Angkatan Pertahanan Awam, 12 anggota bomba dan 4 polis terlibat dalam operasi membantu penduduk terjejas.